Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengingatkan Capres dan Cawapres untuk tidak kampanye atau berkegiatan politik di acara Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day walaupun sudah masuk jadwal kampanye. Bawaslu mengaku tidak melarang Capres-Cawapres untuk berolahraga di Car Free Day. Namun para paslon diharapkan tidak mengajak atau membuat booth sendiri tentang Capres-Cawapres. Bentuknya karena ini mungkin saja ada masalah sehingga kami harus ingatkan yang bersangkutan Mas Gibran misalnya untuk tidak melakukan hal demikian. Sehingga karena ini masih dalam pembahasan teman-teman. Tapi kami mengingatkan Capres-Cawapres bukan hanya Mas Gibran untuk tidak menggunakan CFD sebagai kegiatan politik.